Sayyidina wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral hadirin jamaah salat isya yang nanti insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM Nurul Rahman, sama-sama kita hormati para alim ulama, para sepuh, para bina sepuh, para asatid, asatidzah yang tidak saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takzim saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini adalah Syahrul Taubah. Ramadan adalah bulan taubah. Allah Subhanahu wa taala memanggil pada kita selaku orang yang beriman lewat sebuah firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang baik, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melebur kejelekan-kejelekanmu. Assalamualaikum ayyukafira akum sayyatikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surganya. Wa yudkhilakum jannatin di mana biha, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang di mana surga itu mengalir di bawahnya bengawan atau kali-kali yang indah. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya taubat itu tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tapi setiap hari kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau manusia tanpa dosa saja, beliau mengatakan bahwa saya setiap harinya tidak kurang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari bilangan 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Ramadan ini ibarat ya momen, memang segalanya sebuah rame-rame, terawih rame-rame, puasa rame-rame. Kalau puasa sendiri kan berat, puasa Senin, puasa Ayyamul Bid, berat, enggak ada temennya, jarang yang melakukannya. Jadi kalau Ramadan karena rame-rame ya jangan ringan, terawih rame-rame, baca Quran karena teman-temannya baca, nyiri. Makanya di samping bulan Ramadan ini syahrul taubah, bulan pertobatan, bulan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah sebagai momen untuk memperbarui keimanan keislaman kita, untuk menyemangatkan kembali keimanan keislaman kita yang kemarin-kemarin agak kendor, agak-agak kendor. Bulan-bulan datang semangat dengan mengisi beberapa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi ibarat HP itu sinyalnya sudah agak mulai apa, baterainya sudah mulai kurang. Nah, kita cas di bulan Ramadan ini, keimanan keislaman kita bangkitkan kembali dengan banyak-banyak melakukan ibadah untuk menghadapi bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini. Nanti misalkan nanti sudah mau menghadapi bulan Ramadan lagi, sudah mulai isinya kosong lagi, kita cas lagi bulan Ramadan lagi, semangat lagi. Nah, gitu kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan kita semuanya masih ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita niati di bulan Ramadan bertobat, karena dengan bertobat akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Karena dengan bertobat akan menjauhkan diri kita dari jelekan-jelekan. Jadi kadang-kadang kita kok mau sholat agak malas-malas, mau baca Al-Quran kok agak malas, mau melaksanakan ibadah sunnah malas. Ini harus kita curigai, badan kita ini harus kita curigai, barangkali ada dosa di hati kita yang akan menghalang-halangi kebaikan yang akan kita lakukan. Jadi kalau dulu di saya menentukan hati itu ibarat bola lampu. Bola lampu itu yang tadinya mengeluarkan sinar terang, kemudian lama-lama menjadi agak-agak redup, kurang mengeluarkan sinarnya. Nah itu kalau lampu dibiarkan redup, itu gara-garanya apa? Lampu kurang bersinar itu. Jadi gara-gara ada roda-roda hitam yang nempel di kaca bola lampu. Kalau yang punya lampu itu enggak rajin membersihkan, enggak dilap-lap, maka semakin lama lampu itu akan semakin gelap. Begitu pula hati kita. Hati kita itu kalau sering melakukan dosa, kesalahan, kemudian kita tidak bertobat, maka semakin lama hati kita akan menjadi gelap. Nah, kalau hati sudah gelap, maka tidak akan mengeluarkan sinar, bahkan mungkin tidak akan mampu menerima kebenaran. Nah,
Nah, maka kuncinya adalah agar kita tidak merasa berat, tidak malas-malas, nah, kita cuci hati kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab meskipun dosa kecil, tapi kalau terus-menerus kita lakukan akan menumpuk-numpuk menjadi dosa besar. Kata Nabi, la saghirata ma'al yusra wa la kabirata ma'at taubah. Ini tidak termasuk dosa kecil manakala terus-menerus dikerjakan, dan tidak termasuk dosa besar manakala mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, tobat akan mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan tobat, bertobat kepada Allah akan menjauhkan diri kita dari kejelekan-kejelekan, bahkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak-banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka katakanlah wahai Muhammad, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya akan turun air dari langit. Air itu adalah rezeki. Jangan kira air itu bukan termasuk rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa anzala minas samaa'i rizqan, dan aku turunkan dari langit yaitu rezeki. Karena dengan hujan yang turun ke bumi kemudian menumbuhkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, nah, yang akan menghasilkan banyak rezeki. Wa yumtikum bi amwalin, dan dengan beristighfar akan memperbanyak harta kita. Kalau kita agak sulit dalam menguruskan rezeki, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti akan diberikan jalan keluar dan akan mendatangkan rezeki yang berupa anak. Kalau ada orang rumah tangga sudah lama belum punya keturunan, belum dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan keturunan. Gak usah datang ke paranormal dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan beristighfar, maka Allah akan menjadikan taman-taman, pohon-pohon yang indah, jadi tidak jadi tanah-tanah yang gersang, dan akan Allah jadikan bah sungai-sungai yang indah dipandang oleh mata. Itulah manfaat atau kebaikan-kebaikan dari kita bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertobat atau beristighfar kepada Allah akan menjauhkan diri kita dari bencana. Maka di dalam hadis Nabi dijelaskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab satu asal satu kelompok orang itu masih ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin
yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu yang kaitan dengan tema bulan Ramadan adalah bulan taubat atau satu taubat. Maka kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen yang diberikan kepada Allah untuk membangkitkan atau menguatkan keimanan keislaman kita, jadi jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Jadi kita bisa menyesal kalau sudah ditinggal Ramadan yang mulia ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Dinasirotol Mustaqim. Assalamualaikum